Halo guys, welcome. Kita ketemu lagi. Di kesempatan kali ini saya mau main P3 ya. Dan di video kali ini saya mau bahas lens. Untuk requestnya kali ini dari Adian Martianta. Dia nanya kira-kira lens itu bagus nggak ya main Elements. Kalau dari segi attack speed, dia itu lumayan cepet ya guys. Untuk ukuran senjata yang cukup berat gitu. Bisa dibilang lebih cepat sedikit dibandingkan longsword ya. Kira-kira bagus nggak ya dikasih atau main Elements? Saya juga penasaran sih ya. Kita coba untuk ini aja ya, tes aja kali ya. Guys, di sini saya udah siapin 2 set ya. Yang ini itu untuk skillnya itu ada element attack up, atau di sini saya pakai thunder ya. Dan untuk yang satu lagi itu saya mau main attack. Attacknya cuma bisa dapat medium sih. Cuma oke lah, cukup lah. Nggak tahu sih. Kita coba aja ya. Sama-sama punyanya senjata Zino, cuma beda di yang satu attack up medium, yang satu thunder attack. Kita coba yang ini dulu ya, yang thunder attack-nya. Di sini saya pakai skill-nya itu ada thunder attack plus 2, sub plus 1, lightning power plus 1, guard plus 1, dan speed sharpening. Talisman-nya itu ada thunder attack 9 ya, untuk set-nya ini. Kalau misalnya teman-teman udah jago pakai lens ya, nggak usah ngasih skill guard, nggak apa-apa. Yang penting apa ya, mungkin bisa dikasihin tag-nya atau affinity mungkin ya gitu. So, kita lawan Green Arca ya, yang thunder juga wake-nya. Kita biar cepet aja gitu ya guys. Di yang di hot spring mana sih? Oh, ini. Oke, kita coba ya. Saya juga penasaran sih guys, kalau dilihat dari attack speed-nya dia harusnya bagus juga sih kalau misalnya main element gitu. Bahkan saya pernah lihat tuh videonya Pepo ya, yang dia melawan Green Arca, tapi di Master Hunter 3 Ultimate tuh dia pakai longsword. Steel Uragan gitu. Dia pakai longsword tapi skillnya itu Dragon Attack plus 2 ya, bukan attack atau affinity gitu. Apa mungkin kalau yang di situ elemen tuh paling emang bener-bener ini ya, sakit ya, atau juga sih guys. Kita coba ya. Ini saya agak cupu main lens sebenarnya. Kita cobalah. Yang tadi ini ya, counter aja. Ini guard plus 1 udah cukup sebenarnya di lens guys. Cuma tinggal cara kita pakai guardnya tuh gimana ya. Kalau saya sih sukanya kalau cuma pakai guard plus 1 itu yang ngedas sambil nangkis tuh. Bukan yang ini ya, yang apa? Wih, masih kena tadi di belakang loh padahal loh. Iyalah. Nah, yang shield-nya ditahan terus kita sambil majuin analog ke depan gitu. Kalau ada suara gorengan ini ya. Istriku lagi goreng tuh. Wush, mantap, iprem. Aduh. Ini salah satu senjata yang enak ya kalau buat party. Tapi saya seringnya sih pakai gunten ya kalau ini. Sama sih buat main tusuk-tusuk, cuma lo enaknya gunline itu kalau buat main tusuk tuh kita tuh nggak perlu terlalu ngandelin stamina ya. Kalau ini kan harus evade, kalau nggak evade tuh nggak bisa lanjut nyerang lagi. Cukup enak sih guys main lens. Alah, nggak kena, buset. Hampir iprem sebenarnya. Ini yang ini nih. Itu cara ngakalin guard plus 1 di lens tuh gitu, guys. Tuh. Sambil apa namanya? Nangkis sambil nyerang. Sambil asal. Enaknya ada skill speed sharpening tuh.
Narganya ini cukup friendly ya menurut saya. Wih, pok pok pok. Cepet guys, untuk nyerangnya ternyata lumayan cepet ya. Apalagi kalau pas lagi nyerang nusuk gitu tuh, kalau kena terus tuh, dia itu elemennya tuh gede banget ya. Cuma agak ini sih. Aduh, harusnya barusan counter ya, masih bisa tuh. Baru dua kali serang itu sebenarnya. Kena. Aduh, telat barusan. Close off-nya aktif. Mantap. Oke, sekitar berarti 4-4-2-8 lah. Berarti sekitar 5 menit lebih 32 detik untuk clan yang pas pakai elemen attack ya. Oke, ini untuk yang thunder attack-nya ya. Kita coba untuk yang attack. Oke, ini langsung ya. Kita pakai yang set satunya lagi. Untuk Valentry-nya sama ya. Sebenernya kalau yang set ini saya kurang suka ya guys, cuma karena dia nggak ada skill weakness exploit-nya. Aturan tadi makinnya lensnya ini aja ya, Alatreon ya, biar bisa sekedar cuma buat ngomper gitu. Lens itu senjata yang kalau misalnya meleset dikit itu serangan kita jadi gak kena. Udah lama ini gak sparring pakai lens. Aduh, dia masih kejebak animasi ini sih ya. Cuman nih kalau pakai serangan yang nyeruduk itu, dia ketajamannya tuh boros banget guys. Aduh, telat dikit nyerangnya. Mungkin next saya pengen, oh iya, waktu itu ada yang nanya ini ya, kira-kira kalau kalau awal-awal HR ya buat nge-push high rank pakai HBG itu enak enggak ya, atau aman atau apa enggak gitu. Lupa itu siapa ya, waktu itu tuh udah pernah tak screenshot ya, cuma mungkin kehapus waktu pas saya ngapusin screenshot yang lama ya, untuk request yang lama. Jadi mungkin next tak coba ya guys. Tapi ini saya pengen untuk kontenin MHGW atau MHEKEK ya, mumpung kemarin bisa sempat party ya tuh sama Ikal sama teman-teman yang lain tuh. Guys, sempat digendong tuh sama Ikal sama teman-temannya. Pengen nyoba buat solo Atalka lagi. Waktu itu saya pernah tuh solo Lao Shanlong. Ya Allah, waktunya tinggal 5 detik. Gak nyampe loh, 5 detik kurang solo Lao Shanlong. Astagfirullah. Pengen nyoba solo Atalka besok nih. Mumpung saya udah punya set yang lumayan bagus ya. Cuma gak tahu pan apa enggak. Kalau untuk masalah waktu sih nggak jadi cepet ya guys, yang penting clear. Cuma nanti belajar dulu. Dan untuk yang nanya untuk HBG buat nge-push HR,
kira-kira bagus enggak. Sebenarnya agak risiko ya guys kalau main HPK, meskipun dia hitungannya tuh dari segi attack-nya itu lebih gede ya dibandingkan LPK. Cuma kalau memangnya masih benar-benar awam, itu kayaknya ya lebih aman tuh kita tuh pakai shield ya. Cobalah nah besok tak ini untuk bikin setnya atau kontennya, cuma belum tahu ya. Dan rencana ya saya hari Jumat itu kan terakhir kerja tuh Jumat pagi tuh, jadi Sabtu Jumat malamnya tuh saya udah enggak, malam Sabtunya maksudnya udah enggak kerja, jadi sambil buat prepare untuk pulang kampung ya. Tapi saya cepet pengen, ini clear, wah sekitar 17 atau 18, lebih molor sekitar 10 detik lebih ya guys. Tapi kayaknya sih bagus juga ya main elemen ya untuk lens. Gue coba mau nge-live ya nanti untuk kontennya, mungkin P3 waktu itu ada ini ya request untuk live P3 biar bisa mabar. Oke, coba bisa besok atur ya jadwalnya. Jadi stay tune ya guys, insyaallah hari Jumat ya untuk live-nya. Oke guys, mungkin itu ya tadi pembahasannya untuk lens. Ternyata cukup bagus juga ya main elements. Mungkin karena yang set attack-nya ini saya belum maksimal ya, attack-nya cuma dapat medium enggak dapat large. Mungkin saya juga salah equipment juga ya, salah senjata juga. Kalau misalnya mau compare gitu, harusnya tadi pakai yang punyanya Alatreon aja kali ya. Maksudnya biar yang satu bisa dragon attack, yang satu biar attack-nya maksimum sama ada affinity. Cuma kalau misalnya saya pakai lensnya Alatreon itu kayaknya terlalu OP deh guys. Kalau misalnya saya main affinity sama attack, banyak tuh kebantu sama weakness exploit juga sih ya. Coba mungkin nanti teman-teman kalau nyoba-nyoba juga sendiri nggak apa-apa sih guys. Jadi ini cuma sekedar buat sparringan doang gitu ya, ngetes doang. Oke, mungkin itu aja ya guys video kali ini. Thanks for watching, happy hunting, dan thanks untuk teman-teman semua yang udah support saya sampai sekarang ya. Alhamdulillah ini udah dapat 1000 subscriber lebih. Insya Allah ya guys, ini masih rencana abis lebaran, entah mungkin ini kan bulan apa ya, bulan April. Kalau nggak April abis lebaran atau nggak Mei ya, niatnya saya mau beli PC ya, sambil nanti untuk upgrade upgrade wifi juga biar bisa lebih stabil buat streaming. Waktu itu saya streamingnya di tempat teman sih yang wifi nya bagus, cuma ini masih rencana ya guys, soalnya saya juga masih agak bingung buat ngatur waktunya ya. Emang kalau sambil kerja tuh emang agak susah, jadi coba nanti kita lihat. Tapi udah ada rencana sih guys, insyaallah saya beli untuk PC nya jadi bisa upgrade untuk main MHW sama Rise mungkin. Oke, jadi mungkin stay tune ya guys, tak coba untuk sering live besok insyaallah ya guys. Guys, thanks for watching, happy hunting, dan thanks buat dukungannya selama ini. Kita ketemu di next video, di next content, atau di next live ya, live stream. Happy hunting guys.